masyarakat pemerhati demokrasi pilkada bersih Buton Utara, pada hari ini resmi melaporkan indikasi atau namanya asas praduga tak bersalah atau dugaan politisasi bansos COVID-19 yang kami dapatkan di Kecamatan Kamboa, di mana ada pembagian bansos COVID yang di dalamnya itu diikut sertakan stiker. Bansos ini berupa 3 kg beras organik, kemudian stiker diikut sertakan, lalu dibagi ke masyarakat pada saat pilkada atau proses pilkada hari ini, di mana di stiker itu terdapat foto calon petahana, yaitu Abu Hasan sebagai calon petahana dengan nomor 3. Pada laporan kami ini, kami meminta Bawaslu Kabupaten Buton Utara agar melakukan namanya pendalaman atau apapun tahapan-tahapannya sebagaimana aturan yang ada. Sebab di masyarakat hari ini terjadi yang namanya dugaan-dugaan bahwa bansos ini seolah-olah terjadi politisasi. Oleh karena itu, daripada ini menjadi sebuah isu yang liar di tengah masyarakat, maka kami menempuh jalur sesuai prosedur yang ada. Dan terbukti dan tidaknya bahwa bansos ini memang dipolitisasi oleh calon petahana nomor urut 3, itu kembali kepada proses Bawaslu. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Buton Utara. Kami percaya bahwa proses ini akan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan Bawaslu. Adapun dugaan yang kami lampirkan di sini, pertama adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur soal bagaimana calon petahana itu tidak boleh melakukan yang namanya politisasi bansos. Ini saya kira pihak Bawaslu juga mengetahui, yaitu pasal 71 ayat 3 di dalam undang-undang tersebut, gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Nah, ini jelas bahwa petahana ini dalam situasi cuti dan terdaftar sebagai calon nomor urut 3 untuk di Buton Utara. Lalu selanjutnya di ayat 5 berbunyi, dalam hal gubernur, wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten. Olehnya itu, saya kira kami hanya datang untuk menyampaikan laporan agar ini bisa segera ditelusuri oleh Bawaslu berdasarkan mekanisme yang ada. Kami berharap dalam waktu dekat ini akan ada kejelasan soal laporan kami ini. Saya kira sekian.